Lagi apa, Kay? Aku lagi nunggu hujan, Kak. Emang kamu mau apa kalau turun hujan? Kan kalau hujan turun, kita tidak perlu repot menyiram tanaman ini setiap hari. Langsung disiram dengan air hujan. Tapi kalau keseringan hujan juga, kita bisa kebanjiran ya, Kak? Tapi kalau tidak turun hujan, misal selama 1 tahun, kamu tahu nggak apa yang akan terjadi? Pasti terjadi kemarau panjang, Kak. Tanaman-tanaman akan kering dan kita tidak punya air untuk mandi atau minum. Nah, itu kamu tahu. Tapi tumben kamu nggak main. Kalau panas-panas gini, Dania sama Butet gak akan main. Kalaupun main, pasti gampang marah. Males ah. Kamu tahu dari mana? Masa ada orang gara-gara panas jadi marah? Itu namanya apa coba? Itu namanya berperang sangka buruk, Kak. Nah, itu kamu tahu. Ya udah gini aja. Kamu ajak teman-teman kamu untuk belajar sama kakak. Nanti Kak Evan bakal bacain cerita. Nah, daripada panas-panasan kayak gini, mendingan belajar kan? Ya udah, nanti Kak Evan siapin buku dan alat tulisnya ya. Masuk. Kak, Kira bilang kakak mau bacain cerita buat kita ya? Cerita? Cerita apa, Kak? Ya udah, kamu santai dulu aja ya. Dania, tolong ambilkan alat tulis di meja itu ya. Oh iya, Kira. Kakak tadi buat sirup, tolong ambilkan di dapur ya. Terima kasih. Nah, ini pulpennya. Terima kasih adik kakak. Jadi kakak mau bacain cerita apa? Kak Evan akan cerita tentang sikap yang biasa kita tidak sadari tapi sering kita lakukan, yaitu prasangka. Ayo membaca. Langit menyisakan sepotong bulan berwarna pucat di hari Minggu pagi ini. Dimas memutuskan untuk bersepeda keliling kampung. Dia ingin lebih mengenal lingkungan tempat tinggal barunya. Seminggu yang lalu, ayah pindah tugas ke Pulau Kangean. Mau tak mau, semua keluarganya mengikuti jejak ayah. Dimas sebetulnya enggan ikut pindah ke pulau kecil yang merupakan bagian dari Kepulauan Madura ini. Ia senang tinggal di Wonosobo. Kota yang terletak di kaki gunung Sindoro itu sangat sejuk. Ia juga mempunyai teman yang baik, kompak dan seru. Rasa enggan di hati Dimas makin bertambah saat sampai di pulau ini. Setiap ada orang yang bercakap-cakap menggunakan suara yang keras dan nada yang tinggi. Memang, jika melihat raut wajahnya, mereka tampak sedang tidak marah. Ini membuat Dimas bingung, sehingga memilih untuk menghindar.
Karena itu, dia memilih untuk berjalan-jalan saat subuh agar tidak bertemu dengan orang-orang. Perhitungan Dimas meleset. Pagi itu suasana kampung sudah ramai. Semua orang yang ditemuinya sibuk. Beberapa dari mereka tampak membawa cangkul. Beberapa yang lain membawa sayur atau ikan yang diletakkan di atas kepala. Beberapa perahu terlihat menepi ke pelabuhan. Mau tak mau, Dimas selalu berpapasan dengan mereka. Dimas memarkir sepeda di bawah pohon sawo. Dia merasa heran. Setiap orang yang berpapasan dengannya selalu tersenyum. Mereka mengatakan beberapa kata yang tak dimengerti Dimas. Namun, rasanya mereka bukan sedang marah. Setidaknya, tak satupun dari mereka yang mengerutkan alis atau merengut saat menyapanya. "Anak Pak Dokter baru?" Tiba-tiba seorang anak sebaya dengan Dimas menyapanya. Dimas mengangguk ragu. "Terima kasih. Adik saya hampir sembuh setelah diperiksa Pak Dokter," kata anak itu sambil tertawa. Dimas mengangguk canggung. Anak itu ternyata pandai memanjat. Dengan cekatan ia memanjat ke pohon setinggi atap rumah. Ia mengambil buah-buahan yang sudah matang dan menyodorkan pada Dimas. Dimas ragu menerimanya. Kemudian mereka saling berkenalan. Mereka saling berbincang. Mereka menjadi akrab. Anak itu bernama Raju. Diam-diam, Dimas merasa lega. "Aku kira teman-temanku benar. Mereka bilang orang-orang Madura suka marah. Orang Madura selalu berbicara dengan keras. Tapi aku heran. Setiap kali ada orang menyapaku, mereka selalu tersenyum," kata Dimas mengaku. Raju terbahak-bahak. Dimas sedikit kaget, tapi mulai terbiasa. "Kami terbiasa berbincang keras karena kami tinggal di pinggir pantai. Kami harus berlomba dengan suara angin atau ombak yang sangat kencang," kata Raju. Dimas mengangguk. Ternyata prasangkanya salah. Ia melihat dengan matanya sendiri. Orang-orang Madura yang ditemuinya sangat rajin bekerja. Selain itu, mereka juga ramah. Dimas malu pada prasangkanya sendiri. Menanggapi bacaan. Nah, begitulah kalau kita punya prasangka yang enggak kepada orang lain. Sekarang, kalian siapkan buku kalian ya. Kak Evan mau bertanya. 1. Siapa tokoh utama dalam cerita tadi? 2. Mengapa Dimas enggan pindah ke Pulau Kangean? 3. Apakah Dimas mendapatkan jawaban atas prasangkanya? Tulis alasanmu. Tulis jawabannya di buku masing-masing ya. Nah, pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari cerita Dimas tadi? Gara-gara prasangkanya, Dimas hampir tidak mau berteman. Iya, kita gak boleh mikir yang enggak-enggak dulu. Lebih baik kita tanya kenapa mereka bersikap kayak gitu. Kalau tidak, ya kita akan terus mikir kalau orang-orang satu desa itu tukang marah-marah. Wah, betul sekali kalian. Ya udah, Kak Evan punya tugas buat kalian. Tunggu ya. Kata baruku. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Profesor Kata. Kata baru apa yang akan kita pelajari hari ini? Siapkan buku catatan kalian ya. Prasangka. Prasangka adalah pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui sendiri. Berbincang. Berbincang adalah bercakap-cakap membicarakan sesuatu atau berunding. Terbahak-bahak. Terbahak-bahak adalah tertawa yang nyaring atau keras-keras. Nah, selain kosakata prasangka, berbincang dan terbahak-bahak, Profesor juga akan menjelaskan ciri-ciri kalimat fakta dan opini. Ciri-ciri kalimat fakta. 1. Dapat dibuktikan kebenarannya. 2. Didukung data yang akurat, baik waktu, tanggal, tempat, dan sumber yang terpercaya. 3. Bersifat objektif dan tidak memihak. Ciri-ciri kalimat opini. 1. Tidak dapat dibuktikan kebenarannya. 2.
berisi pendapat atau pikiran seseorang tentang suatu peristiwa. 3. Biasanya disertai dengan diksi bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya, dan lain-lain. Nah, itu tadi semua kosakata baru kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Ayo berlatih. Nah, kalian sudah tahu kan sekarang kosakata baru yang dijelaskan oleh Profesor Kata? Kalian siapkan buku kalian masing-masing ya. Dan jawab pertanyaan berikut ini, apakah kalimat-kalimat ini merupakan kalimat fakta atau kalimat opini? Kalian siap? Siapa? Teman-teman yang di rumah juga bisa menyiapkan buku kalian ya, dan jawab di buku kalian masing-masing. Dan Kak Evan akan membacakan kalimatnya, dan kalian jawab secara bersama-sama. Kalian siap? Siapa? Kalimat pertama. Mungkin Tuhan menciptakan orang Padang dengan kelebihan pandai memasak sejak lahir. Fakta atau opini? Opini. Orang Madura sepertinya pekerja keras karena sudah bangun tidur sebelum subuh. Fakta atau opini? Opini. Pulau Madura berada di sebelah utara Pulau Jawa. Fakta atau opini? Fakta. Semua orang Indonesia ramah karena selalu tersenyum. Fakta atau opini? Opini. Suku Sunda sebagian besar mendiami daerah Jawa Barat. Fakta atau opini? Fakta. Yeay. Wah, ternyata kalian sangat menyimak pelajaran yang diberikan oleh Profesor Kata ya. Asik, aku punya kosakata baru, Kak. Penduduk kampung berseri terdiri dari 1.000 orang. Penduduk kampung tersebut berasal dari beberapa pulau dengan persentase sebagai berikut. 35% berasal dari Pulau Sumatera. 25% berasal dari Pulau Kalimantan. 20% berasal dari Sulawesi. 20% berasal dari beberapa pulau lainnya di Indonesia. Kalian bisa menggunakan bilangan berikut untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Sekarang, coba kalian hitung. Berapa banyak penduduk yang berasal dari Pulau Sumatera? 350 orang. Betul. Lalu, berapa banyak penduduk yang berasal dari Pulau Kalimantan? 250 orang. Betul. Nah, yang terakhir, berapa banyak penduduk yang berasal dari Pulau Sulawesi? 200 orang. Betul, kalian sangat pintar. Ayo menyimak. Gimana? Seru? Mau belajar lagi? Kalian tahu tari Rato Jaro? Tari Rato Jaro pernah ditampilkan di acara Asian Games 2018. Banyak penonton yang terpukau dengan penampilan penari yang membawakannya. Bahkan, banyak masyarakat luar negeri yang terpukau. Penampilan tari atau kesenian khas Indonesia ini merupakan salah satu cara mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional. Selain itu, penampilan tari dan kesenian lain juga dapat menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap kesenian Indonesia bagi generasi muda seperti kalian ini. Coba perhatikan gambar berikut ini. Bisakah kalian menghitung banyaknya penari dengan cepat dengan menggunakan rumus luas persegi panjang? Aku bisa, Kak. 17 kali 4 sama dengan 68 penari. Aku kalikan berapa jumlah penari di sisi horizontal dengan jumlah penari di sisi vertikal.
Betul, lebih mudah dan lebih cepat kan? Coba bandingkan kalau kalian menghitung dengan cara manual. Pasti akan lebih lama. Coba kalian lihat yang satu ini. Lihat apaan, Kak? Ada deh. Kak Evan mau nunjukin sesuatu ke kalian. Ayo mencoba. Selain tari Rato Jaro, ada kesenian lain atau alat musik lain yang sudah dikenal dunia. Ada yang bisa berikan contohnya? Gamelan, Kak. Ya, betul sekali. Salah satunya gamelan. Kita lihat yang satu ini yuk. Alat musik ini dikenal di Jawa dan Bali. Satu set gamelan ini terdiri dari beberapa alat musik. Gambar berikut menunjukkan salah satu alat musik gamelan, namanya gong. Sekarang, ayo kita coba kerjakan satu soal. Pak Abdul adalah pengrajin miniatur gamelan. Pak Abdul membuat miniatur beberapa jenis gamelan. Salah satunya adalah miniatur gong, beserta penyangga seperti tampak pada gambar. Lebar penyangga gongnya adalah 120 cm dan tingginya 150 cm. Pak Abdul ingin membuat miniatur gong beserta penyangganya dengan skala 1 banding 10. Masih ingat artinya skala 1 banding 10? Iya, Butet. Skala 1 banding 10 artinya 1 cm pada gambar atau miniatur mewakili 10 cm pada ukuran sebenarnya. Betul sekali, Butet. Nah, sekarang kita bantu Pak Abdul yuk untuk menentukan ukuran penyangga gamelan yang akan beliau buat. Perhatikan perbandingan ukuran sebenarnya dengan ukuran pada gambar. Seperti miniatur berikut ini. Nah, berdasarkan pola yang kamu dapatkan ini, lengkapi dan salin tabel berikut di buku kalian. Jadi, kalau ukuran penyangga sebenarnya mempunyai tinggi 150 cm, maka ukuran miniaturnya berapa? Aku bisa nemuin polanya, Kak. Karena skala 1 cm dibanding 10 cm jadi 150 cm di ukuran sebenarnya. Berarti, caranya dengan membagi 150 dibagi 10 cm. Jadi 15 cm. Dan karena lebar ukuran sebenarnya 120 cm, jadi dengan membagi 120 dibagi 10 cm. Jadi miniaturnya mempunyai lebar 12 cm. Benar sekali. Gimana teman-teman di rumah? Apakah jawaban kalian juga sama? Ayo berlatih! Nah, sekarang ayo berlatih dengan soal lainnya supaya kamu bisa lebih jago. Tari giring-giring adalah tari tradisional dari Kalimantan. Tarian ini biasa ditarikan dengan membawa sebuah tongkat pendek dan sebuah tongkat panjang. Pak Abdul juga membuat miniatur penari giring-giring lengkap dengan tongkatnya, skala 1 banding 25. Diketahui, panjang miniatur tongkat adalah 6 cm. Jika kakak mengatakan panjang tongkat sebenarnya adalah 120 cm, apakah kamu setuju dengan jawabannya 120 cm? Tidak, Kak. Nah, teman-teman yang di rumah bisa tuliskan jawaban kalian di buku kerjamu ya. Kira, kenapa kamu jawabannya tidak setuju? Karena skala 1 dibagi 25 yang artinya 1 cm digambar sama dengan 25 cm di ukuran sebenarnya. Jadi, kalau 6 cm digambar berarti panjang pada gambar dikalikan panjang sebenarnya. Yaitu 6 kali 25 adalah 150 cm di ukuran sebenarnya. Wah, Kira sekarang pandai berhitung ya. Proyek kreatif minggu ini. Nah,
Sekarang kalian ada tugas nih, cari gambar pendukung dari hal terpenting yang kalian tulis, yang akan kalian masukkan ke dalam proyek pembuatan infografis profil budaya kita. Seperti gambar pakaian adat, senjata daerah, dan alat musik tradisionalnya seperti apa. Siap, Kak. Aku akan cari gambar pakaian adat, senjata daerah, dan alat musik dari daerahku, Kak. Aku juga, Kak. Nah, Kak Era, kamu juga kerjakan tugasnya ya. Buat teman-teman yang ada di rumah, juga kerjakan tugas kalian ya. Biar proyek minggu ini bisa terselesaikan. Kalian masukkan saja di tabel yang sudah kalian buat kemarin ya. Selamat mengerjakan. Refleksi. Sip, semua gambar sekarang sudah terkumpul. Berarti belajar kita hari ini sudah selesai. Dan tidak kerasa ya bahwa pembelajaran hari ini sudah banyak banget. Iya, Kak. Kita udah belajar tentang prasangka dari cerita yang dibacain Kak Evan. Terus belajar kosakata baru, kalimat fakta, dan opini. Lalu kita belajar skala lagi ya, Kak. Lebih enak belajar bareng, Kak. Lebih semangat. Iya, benar. Biasanya aku belajar sama Iqbal. Tapi hari ini Iqbal lagi pergi. Nah, kalau teman-teman di rumah gimana? Apakah kalian senang? Atau masih bingung? Atau sedih? Kak Evan, Kira, Dania, dan Butet akan selalu bersama kalian. Karena belajar bersama bisa meningkatkan semangat. Kami semua pamit ya. Dadah! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.